saksi. Anda boleh saat ini jadi pengangguran, tapi itu jangan Anda wariskan kepada generasi Anda yang akan datang. Saat itu Tuhan memberikan kesempatan kepada Anda. Anda kembali mendapatkan kesempatan kedua. Masih bisa bernapas. Tuhan sudah datangkan Anda ke ruangan ini. Tuhan telah perkenalkan kita pada bisnis ini. Ini adalah kendaraan. Datangkan kembali impian itu. Datangkan kembali harapan itu. أنشر بين الأنام هذا
Amin. Kita doakan juga mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahannya selama beliau hidup diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan amal-amal yang selama di dunia telah beliau lakukan, ketaatan-ketaatannya, ibadah-ibadahnya, iman dan Islamnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Begitu juga kita doakan dan kita nasihatkan kepada keluarga yang ditinggalkan, kepada keluarga yang ditinggalkan agar bersabar, agar bersabar di dalam menghadapi kejadian ini, di dalam menghadapi musibah ini, agar teguh dan hisab memohon pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam setiap musibah yang turun kepada kita, kita sabar di dalam menghadapinya, melainkan kita akan mendapatkan pahala yang besar. Mengingatlah bahwa kejadian ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kejadian. Karena segala sesuatu, segala sesuatu, segala